Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busit terbaru, yaitu Jetbus 5 single glass ya, dengan menggunakan sasis Mercy 1626. Ini untuk modnya, statusnya itu adalah free, dan untuk modnya itu dari KP Project. Untuk liveringnya ini dari YouTube-nya Blahblo ya. Nah, setelah kemarin kita ini ya bahas tentang mod-mod sel, nah kali ini kita bahasnya mod free teman-teman, jadi biar selingan gitu ya, jadi tidak hanya sel. Biasanya kan ada yang komen, kok yang dibahas sel mulu? Nah, ini yang free teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin mendownload modnya ini, bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita review untuk modnya seperti ini. Tuh, cakep ya. Untuk modnya ini terdiri dari 8 varian. Itu ada yang ACC dan juga yang non-ACC ya. Nah, untuk unitnya sendiri itu terdapat beberapa varian. Variannya itu ada varian velg Adiputro, also Alcoa, terus ada juga yang ini ya, Mercy teman-teman. Jadi terdapat beberapa varian pokoknya. Dan untuk liverynya itu juga ada beberapa. Ada yang bawaan dari KP Project yang satu link itu. Ada juga yang di channel YouTube-nya Blahblo dan juga channel-channel lainnya ya. Oke, untuk unitnya seperti ini. Ini menggunakan AC model Denso ya. Terlihat modelnya seperti ini. Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini. Jadi ini polosan seperti baru keluar karoseri ya. Tuh. Cakep ya untuk modnya ini. Juga detail teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, di sini ada TV-nya yang dibuka. Ini terdapat dua TV ya, di bagian depan dan juga tengahnya. Oke, pertama-tama kita nyalakan dulu lampu dekatnya seperti ini. Ini juga menghidupkan dari lampu interior ya. Dan ini dia lampu jauhnya. Jadi lampu interiornya mati teman-teman. Lalu untuk wipernya di sini hanya dua wiper karena di atasnya tidak ada ya. Bukan pintunya sliding ke belakang dan yang belakang ini swing ya. Lanjut kita ke bagian belakangnya teman-teman. Ini lampu remnya, lampu mundur dan lampu malamnya seperti ini. Untuk lampu sennya ini sudah berjalan dengan baik ya. Begitupun juga dengan lampu remnya. Untuk lampu mundurnya ini di bawah teman-teman. Ya apa ya, Jetbus 5 emang gini ya. Tuh, cakep ini. Nah, ini dia untuk interiornya. Tuh, lumayan detail ya. Walaupun modnya ini free, namun mod free sama mod sel itu bedanya itu nggak jauh-jauh amat teman-teman. Jadi bedanya itu beda tipis gitu ya, karena ya busit ini mod sel maupun mod free nya ya rasanya sama teman-teman, cuma beda di model, terus beda di penambahan fitur-fitur lainnya ya. Oke, pertama kita nyalakan dulu untuk animasi satu. Anim pertama di sini bagasi dan juga pintu sopir ya. Kedua adalah mengganti dari lampu LED-nya ini ya, dan juga lampu, oh ternyata LED-nya aja, sennya masih sama. Ketiga adalah suspensi, jadi bisa naik turun ya. Oke, kita road test sekarang. Ini untuk lampu interiornya ini sama seperti ini ya, dari ASIC FM ya. Jadi misal lampu dekat ini bisa menyala ketika lampu dekat dinyalakan, lalu bisa dibuka juga menyalakan lampu interior. Jadi seperti itu ya. Saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Tuh, cakep banget ini. Ini kayaknya kurang bawah ini. Coba ya kita setting dulu teman-teman. Nah, mungkin agak kita sesuaikan. Nah,
Nah, kayak gini kan enak ya. Buset, sekarang itu kan ini ya, sudah diperbarui mulai dari adanya kamera yang bisa ini apa disesuaikan sendiri, jadi tanpa harus di BVE ya sekarang itu. Dan karena ini modnya baru rilis ya, kayaknya beberapa hari yang lalu, pastinya sudah ini ya, bug interior itu sudah difikkan kayaknya. Tuh, cakep ya, menggunakan Mercy 1626. Kalau nggak salah, bus ATJ atau bus Agam Tunggu Jaya itu mungkin akan ada yang rilis ini ya, 1626 teman-teman. Jadi sangat cocok sekali. Namun kalau ATJ kan nakap, ini ya, pariwisata bukan nakap. Kalau yang nakap itu kan STJ-nya ya. Dan sekarang itu membuka rute yang baru, yaitu rute Ngawi Surabaya full tol ya. Jadi naiknya itu via tol Ngawi teman-teman. Kalau dari Madiun itu ini ya, yang dari Magetan teman-teman. Dan untuk armadanya cukup spesial karena menggunakan armada X akap ya, yaitu menggunakan DC3, DC-SR3 ya, Discovery SR3 ya, menggunakan Mercy. Aduh, ini kenapa ya tiba-tiba kayak oleng gitu teman-teman. Loh. Ya pokoknya ini kayak terlalu ini ya, setirnya ini agak sensitif sedikit. Wih. Ya pokoknya ini. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.